Halo pemirsa Giri Toto, saya Dipoton Rodanu Kusumo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips cara membersihkan jok kulit pada mobil. Nah, seringkali masalah terjadi adalah kotoran yang menempel pada jok mobil kita, terutama pada jok kulit ini. Untuk membersihkannya, saya menggunakan cairan spray ini dan kain perca. Untuk harganya, kain spray ini berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp200.000, dan Anda bisa mendapatkannya di toko-toko perkakas atau gerai-gerai otomotif terdekat di kota Anda. Yuk, saya saksikan videonya. Pertama-tama, langsung kita semprotkan cairan ke jok kulitnya. Dan perlu diingat, semprotnya tidak boleh terlalu dekat. Nah, Anda sekarang bisa melihat setelah jok kulit ini dibersihkan. Cukup mudah, bukan? Demikian video mengenai tips cara membersihkan jok kulit pada mobil. Jika ada komentar, silakan isi kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Giri Toto. Terima kasih.